alias nonton bareng. Karena tadi ayah ada di lokasi dan ayah udah mengambil gambarannya Cia nanti akan jadi seperti apa. Dia melihat bahwa konsep matahari ini memang cocok banget untuk di Cia. Itu rombongan dari Indonesia, udah ada yang datang ke sana, mereka udah langsung di sana tuh. Din, lo waktu tahun lalu ada di sini rasanya gimana nih? Kalau di kompetisi kamu ada pakai nasional kostum? Cantik banget anak gue! Cantik banget lo! Ini cantiknya Tuhan, makan apa di catering ya Allah? Ya Allah. Yang kita lakukan nobar alias nonton bareng. Tadi agak panik karena ini live-nya dari Facebook, sedangkan di TV aku nggak ada Facebook dan aku bukan pemain Facebook. Jadi untungnya Vio bisa ini ono pakai kabel. Jadi dari show tadi kita langsung ke sini. Yakin gak sih? Yakin! Oh, yakin anak gue cantik. Ini anak gue cantik. Berapa persen? 5.000. Wow! $5,000? $5,000. Wow! Mana lagi yang lain? Mana lagi? Udah, ini doang. Kita. Oke, kita semangat. Bikin gak itu? Jadi, tadi itu rombongan dari Indonesia. Udah ada yang datang ke sana, mereka udah lagi di sana tuh. Ayah udah sampai di sana dan ayah duduknya di depan. Din, lo waktu tahun lalu ada di sini rasanya gimana, Din? Deg-degan banget sih. Kemarin kan kebetulan Dina juga disuruh bawa reok kan. Yeah. Terus juga kemarin tuh eksekusinya juga bingung. Sebenarnya pengen gede tapi akhirnya jadi repot karena berat banget. Tapi yang paling penting itu adalah gimana cara eksekusi atas panggung sih, Kak. Iya kan? Nah, makanya tahun ini Cia aku enggak mau pakai yang repot-repot. Ya. Cakep, jadi si matahari ini memang aku konsepnya cantik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah. Gue temala terus mana lagi? Madura, Songkong, India. Kita India, kita India baru. Nah, kalau di kompetisi kamu ada pakai nasional kostum nggak? Ada. Lu pakai Indonesia? Vanessa nggak ada. Mau pakai bumbu? Bismillahirrahmanirrahim, Cia. Lu harus cantik, Cia. Cia. You go. Gini. Lama nggak sama latihan?
Bismillahirrahmanirrahim. Lord Ganesha, who are the lords of prosperity and wealth. Enggak, India langsung. Ragu sih kalau stage act-nya Chia, tapi kita so happy to see the performance. It was 10 out of 10. We're all so happy and so proud of you, Chia. Chia, bangga banget. Kamu keren banget. Kita semua bangga dan aku yakin pasti si Indonesia bangga banget sama penampilan kamu malam ini. Semuanya perfect dari jalannya, muternya, national costume-nya. Good job. Bagus banget, Chia memang cocok banget sama dia, udah kayak statue gitu, udah kayak badan manekin ya, bahkan lebih kecil daripada manekin. Terus Ko Yung Yung juga bajunya bagus banget, it's like an art piece, bukan lagi baju tapi udah sebuah karya seni yang luar biasa. Bagus banget Chia, eksekusinya juga bagus banget. Gimana bajunya Chia? Udah, no comment. Speechless dan kayak dia bisa, gila. Keren. Pengen nangis. Oke, jadi hari ini tuh aku happy banget dengan eksekusinya Chia. Dan alhamdulillahnya tadi siang aku udah dapat sebenarnya rekaman latihannya Chia. Karena tadi ayah ada di lokasi dan ayah udah mengambil gambarannya Chia nanti akan jadi seperti apa. Tapi setelah kita briefing, coach briefing, dibenerin-benerin lagi, akhirnya tadi tampilannya maksimal. Aku mau say thank you bener-bener sama Ko Yung Yung, karena semenjak Ko Yung Yung bikinin national costume-nya Bunga Jelita, dia tuh memang rada menolak awalnya.
dia tuh rada nggak mau karena dia ada trauma dengan komentar netizen atau komentar PL. Jadi Ko Yung Yung itu kan orangnya seniman banget ya. Jadi apa yang dibuat dia itu aku nggak mau nggak mau kayak banyak komplain, banyak minta dan segala macam. Konsep matahari ini dia ambil karena yang pertama memang aku ini kan lagi gila-gila matahari ya gitu. Wow. Dia melihat bahwa konsep matahari ini memang cocok banget untuk di Cia gitu. PL banyak yang bilang, apaan matahari nggak ada Indonesia-Indonesianya? Emang lo pikir di Indonesia nggak ada matahari? Hah? Iya kan? Indonesia ada matahari gak? Ada banyak. Nah, di Indonesia kan ada matahari, makanya konsepnya ada matahari. Apalagi matahari di Indonesia panasnya sampai 40 derajat sob. Gitu. Dan kalau kalian itu jeli, kalian lihat ukiran-ukiran di bajunya Cia itu semua itu dibuat dari lempengan besi ya, dia potong sedemikian rupa, dirangkai sedemikian rupa, itu motifnya Indonesia loh. Plungker-plungkernya tuh motifnya Indonesia. Jadi Ko Yung Yung udah enggak perlu diraguin lagi deh. Udah biasa bikin Madonna, Lady Gaga, siapa segala rupa semua dibuat sama dia gitu. Jadi aku bener-bener happy banget dapat masterpiece dari Ko Yung Yung. Bahkan aku mau pakai bajunya, aku mau pakai baju itu nanti buat opening Miss Mega Bintang Indonesia 2020. Iya kan? Jadi aku mau pakai lagi nanti pas acara opening Miss Mega Bintang Indonesia 2024 yang insya Allah akan aku buat di tanggal 22 Mei. Gitu. Dan apalagi aku berharap semua anak-anakku semua pulang bawa mahkota. Jadi 7-7-nya nanti pakai mahkota internasional. Amin. Apakah ada amin pada saudara? Amin. Apakah ada amin pada saudara? Amin. Jadi begitulah. Kita selalu berharap apa yang sudah kita latih, capek kita, keringat kita, lecet kita, waktu kita, anak-anak pisah dari keluarga, mereka berlatih setiap hari, apalagi saya punya coach yang datang jauh-jauh dari luar negeri juga. Jadi effortnya bukan hanya tenaga, bukan hanya moral, tapi materi juga. Gitu. Jadi ini adalah pengorbanan yang kita lakuin. Jadi kalau menurut aku, yang berprestasi di tingkat internasional itu bukan hanya atlet. Ya, jadi please pemerintah cobalah tengok kita beauty pageant. Ya kan, coba beauty pageant dikembangin lagi, disupport, ada budgetnya dari pemerintah. Pengen deh Igun ngerasain uang pemerintah gitu, bantuin gitu kita beauty pageant. Karena modal kita ini juga nggak kecil gitu. Semoga ada menteri yang nonton, apakah Sandiaga Uno nonton, apakah Mas Dito nonton, atau mungkin ada menteri-menteri lainnya gitu, siapa tahu gitu, atau mungkin kalian bisa tag para menteri ya untuk bisa melirik beauty pageant. Tapi aku bersyukur bahwa aku punya rekan-rekan sponsor yang sangat support, MS Glow itu support banget, SRY support banget, Iforte support banget, dan khususnya apartemen Roseville yang sudah menjadikan apartemen itu menjadi apartemen Miss Mega Bintang Indonesia. Jadi itu aku mau bilang, sekarang kita lihat ya komentar Mami Okto. Ya, Mami Okto ini adalah manajer aku di zaman purba. Ya, dia ini baru sekali ngelihat nobar aku, ngelihat anak didik aku ada di internasional. Emang pernah lihat sebelumnya? Mama. Pas siapa? Andina ya? Yang nggak pernah. Iya, orang mama sama tante Cami. Baca. Lupa gue. Tapi lu gimana tadi ngeliat ini, Rita Sya? Aku bingung bilangnya ya, bagus banget. Apa sih? Cantik banget deh. Ya. Ya. Cantik banget. Bingung gue. Tapi kurus. Cantik banget. Kok bisa cantik sih? Iya bingung ya. Tadi aura bisa kayak Dewi tau. Iya kan kayak kayak gimana gitu bener. Ih si Cia. Kenapa nih? Ivan coba tanya, Ivan coba dari Mel pernah ikut Mel Beauty Pageant. Gimana ngelihat Kak Igun bener-bener ngurusin Beauty Pageant? Gimana?
Bagus sih persiapannya, bener-bener kelihatan banget kalau misalkan Katri Tasya itu well prepared. Tadi juga eksekusinya bagus banget, national costume-nya juga bagus banget walaupun simple tapi bener-bener keren. Lu gak ngeliat kayak Igun ngurusin beauty pageant? Kalau kadang male beauty pageant gak diurusin sampai sebegitu kan? Hah? Iya, well prepared. Jujur aja lo? Iya, diurusin banget sih. Wow. Nah, bener-bener diurusin banget, diperhatiin banget. Jadi apakah 2024 kita ambil lisensi male beauty pageant? Wow. Ah, tapi ntar pada pacar-pacaran sama anak gue. Hah? Ribet deh, nanti ngurusin cowok. Udah deh, gak usah deh. Ribet deh, ngurusin ini mereka aja ribet. Gak ada. Daripada ntar Toto dia ada di apartemen bawa ceweknya di nginep, apa enggak gue guyur air sawar asem. Jambak. Bukan lagi. Gue seret kalau bisa. Cantik lo gue gitu. Cantik lo. Gitu kan. Oke guys, thank you for watching. Karena ini harus segera diedit. Terima kasih banyak. Jangan lupa tanggal 5 final. Semifinal 20 berapa? Pas kita show. Hit, kok gitu yang sih? Yang bikin show siapa? Jam berapa ya? Ya udah kita jam 7, gua buka kamar di hotel Intercon. Kita nonton trailer. Udah kita nonton Cia dulu ya, tanggal 23. Oke, okay, thank you, bye.